580. Negosia. Iya, masih tetap jalan itu. Oke. Terus apa lagi? Ini apa kemarin ya? Ini ada namanya, Bang? Ada ya? Ada. Oh iya, ada. Ini Panama Mutasi. Panama Mutasi berapa? Ke arah Sakuntala. 650. Boleh putar, 50. 650 ya. Oke. Golden siap. Golden siap. Berapa ini, Bang? Udah indukan kena 425. 425 ya. Ada Imelda. Imelda berapa? Rek Imelda mutasi. Berapa, Bang? 425. 425. Ini juga ada bakal calon anak. Oh, udah. Nggak ada calon tunas ya. Kemarin saya intip, ya. Ada. Frozen di depan? Indukan Frozen. Indukan Frozen berapa? Tuh, nongol lagi. Alhamdulillah. Oh, iya. Subhanallah. Galaga anaknya. Rajin banget ya, beranak ya. Oke, sebagian yang tunggalan dari sini. Oh gitu. Iya, kalau udah siap kita panen. Berapa ini, Bang? Ini 850. 850. Ini yang lokalan asli ini, Bu. Bukan imporan. Oke. Mana saya ini, Bang? Mistik, yang mistiknya. Yang mistik, oh, yang tadi sama si ya? Kawan-kawan yang tadi. Berapa ini, Bang? Ini yang ukuran segini yang 400-an. 400-an ya. Nah, kita lihat indukannya deh. Iya, ada yang indukannya ya. Ada yang terakhir ya. Anaknya segede ini, gimana induknya? Nah, ini nih, ini juga indukannya tadi. Oh, yang flamingo. Pink tadi, flamingo pink ya. Ah, ini. Masya Allah. Ya, biang-biangnya dari sini semua. Ini mah tinggal panen. Berapa ini, Bang? Ini di angka 875. 875, berapa flamingo ya? Super berapa pink. Berapa pokok ya? Sekarang tinggal 3, tapi berarti bakal ada lagi sih. Iya, ini rajin beranak rajin juga ya. Ya. Dia cakep, ini aja akarnya tuh sampai ke atas. Iya ya. Senang nih ngeliat kayak gini nih. Evita. Evita. Tapi gak pakai malas. Iya. Berapa kita ini? Kita kena 600. Ini ada permata. Permata berapa? Tadi kan ada 8 pot tuh, Bu. Oh iya. Ya dari sini indukannya. Ini indukannya, oh, ini udah berapa kali panen. Berapa 3? Berapa, Bang? Untuk harga bisik-bisik. Karena ini biangan. Oke. Ini biangan permata. Oke. Tapi dijual ya kalau ada yang. Jual kalau harga cocok kita lepas. Ya, oke. Okay. Ini rubi batik. Ini rubi batik. Ini udah dewasa, Bang. Ya, keluar bawa anak. Ya. Berapa ini, Bang? 385. 385. Murah kan? Murah banget. Anaknya ntar ada lagi di bawahnya, keluar lagi. Oke. Ini aja deh yang unik, ring kompakta. Ring kompakta. Isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak tuh. Berapa ini, Bang? Ini mirip jadulan ya, mirip. Ada sih yang jadulan zaman dulu ada yang mirip ini. Tapi lebih panjang. Berapa ini, Bang? Ini 850. 850 ya. Ini ada kocin, kocin kamelot. Kocin kamelot. Berapa nih, Bang? Ini 385. Murah loh, Bang. Iya. Ya, oke. Dari mbun gitu. Dari mbun, udah merah. Ini kocin pelangi. Wah, oh, subhanallah, ini lebih gede lagi. Ini juga kayak pancawati lama-lama. Lama-lama, ibu. Iya. Kayak di rumah saya, pancawati bisa warna-warni, masa, Bang? Berarti kayak ini kocin pelangi nih malah. Iya ya, jadi pelangi. Iya. Berapa ini, Bang? Ini 485 aja. 485. Ya Allah. Emang ngeri, hati-hati patah pinggangnya ya. Iya sih, makanya kadang ini kocin pelangi gitu. Harus ditanam agak dalam lagi sih ya nanti ya. Ini saya nggak bisa angkat karena berat nih. Oh iya, jangan. Ini tanah. Apa itu, Bang? Ruby pink. Ruby pink? Ruby pink rumpunan. Ini sengaja saya pakai tanah karena di awal udah tanah, pakai berat. Oh, ya udah jangan dong, ntar. Berat ya. Abang yang lagi yang kesel. Itu di angka 485. 485 ya. Oke. Ini ada Red Imelda lagi. Red Imelda. 675 yang daun bulat ya. Berapa tadi 675 ya? 675. Ini Butterfly yang mirip
daunnya kayak mistai, mirip profilnya, cuma dia lebih gede. Bawa ya, anak satu. Satu, ini juga udah tinggi banget ya. Berapa ini bang? 175. 175? Ya Allah. Heran juga ya, butterfly padahal kalau menurut saya sih cantik ya bang. Cantik. Apalagi ketemunya tuh yang daun-daunnya yang gak kayak biasanya gitu. Iya, yang udah mutasi itu kan bisa merah juga loh. Iya, benar. Iya. Ini yang murah harganya. Ini apa nih? Ini Panama. Panama berapa ini? Rumpun. Ini indukan 2 ya, indukan 2. Oh, indukan 2? Indukan 2, bukan anak. Tapi berarti bawa bonggol ya? Bawa bonggol. Wah, mantap nih. Berapa ini, Bang? Ini 1,5. 1,5 ya. Ini beranak terus ini. Iya ya. Memang kayaknya tampilannya kelihatan ya kokoh, kuat gitu ya, nggak cengeng gitu rawatnya. Iya, gampang beranak jadinya. Ini ebony. Ebony. Tengah 575. 575. Oke. Okay. Ini belanceng. Bulu ayam. Bulu ayam. Udah gede banget. Tapi udah cantik loh. 5. Anaknya rata semua tuh ukurannya tuh. Induknya pas di tengah jadi kelihatan apa namanya kayak apa itu ya? Nah, sekarang dibilangnya bambu klasik malah. Oh gitu. Bambu klasik pada induknya. Ya. Berapa ini bang? Soalnya beda sama yang batang putih. Oh ini tuh, batangnya? Bulu ayam kan sebenarnya putih tuh. Iya. Ini ya? Eh oh iya batang ini. Batang putih kan? Ah, itu hijau ya? Hijau. Beda jenis mungkin. Beda jenis, makanya ini dibilangnya bambu klasik sih. Bambu klasik ya. Iya, berapa ini bang? Ini kena 450. 450 aja tuh. Mantap banget. Ini indukan Harley Quinn tadi yang anaknya. Oh itu. Iya, ini indukannya ya. Berapa iya. Nih bang? Ini 800. 800. Oke, ini hang berapa bang? Ini hang 175. 175, udah indukan. Besar ya dan kita. Dokter batang. Ya, yang mirip-mirip kayak gini juga masih bisa nego ya, Bang? Masih bisa nego semua, tenang aja. Okay. Ini ada Serena. Serena udah banyak isi nih. Isi 4. 4 ya. Iya. Berapa nih, Bang? Ini paling kita kasih harga 6,5. 650. Ya dapat 4. 4 bisa di kalau berani sih bisa dicacah. Banget itu jadinya. Kalau didiemin juga takut patah ya, Bang? Takut patah makanya kita ganjel. Nah, ini dudukannya Kanza, ah, mistik, mistik Kanza, dia diangnya ini. Berapa ini bang? 1.250.000. Murah loh bang. 1.250.000. Bisa buat tanya, masih bisa nego. Masih bisa nego. Nah, Kanza loh ini lokal ya bang? Lokal. Nah, ini tiangnya. Oh, yang tadi anaknya. Tadi anaknya. Sudah bisa. Berapa ini, Bang? Ini 850. Ini udah mutasi. Ini udah mutasi. Mutasi. Kadang orang bandingin ini dengan harga imporan sih ya. Kadang sama harga impor memang bedanya jauh. Iya. Cuma kualitasnya antaranya. Kualitasnya. Lagi pula kalau udah begini kan tinggal merawatnya, tinggal terusin aja. Kalau itu kan masih pakai harus. Udah ada perjuangan ya kalau impor. Oh, iya. Marateti. Apa? Marateti. Marateti ukuran jumbo. Udah jumbo ini. Udah pernah beranak belum bang? Udah pernah beranak ini. Oh udah pernah berarti indukan ya? Udah indukan. Berapa ini? 550 aja. 550. Oke. Nah ini yang saya bilang tuh lipstick Andromeda putih. Andromeda putih, lipstick Andromeda putih. Nah itu biangnya ini. Anaknya yang udah dewasa saya pindah ke sini. Oh, tadinya dia masih tadi, ngikut. Tadi masih ngikut, saya bilang orang udah dewasa harus bisa. Berapa ini, Bang? Ini 685. 685 indukannya by WA deh. Oke. Okay. Karena itu barang rare saya juga dapatnya susah itu indukannya. Bawa 4. Bawa 3. Udah keluar anak 3 lagi. Di bawahnya dicongkel lagi pasti ada. Pasti ada.
Enggak berapa lama juga kalau semakin diambil semakin cepat beranak lagi ya. Kita buat mancingnya sih begini caranya. Emang. Iya benar-benar. Tadi butterfly-nya masih serumpun sama tadi. Butterfly juga. Tadi itu 100 berapa ya? Itu tadi 150. 150 ini. Ini 100. Iya. Butterfly nasibnya, tapi ini lumayan menghibur kok. Iya, lumayan menghibur. Iya, benar bagus juga ini tampilannya. 100.000 doang. Iya. Masih bisa nego. Kalau ini mah jangan dinego lagi. Oh, jangan dinego. Subuh-subuh terlalu. Iya, iya, iya. Kasihan yang jualan, iya. Kasihan yang ternak. Kalau kita udah harga untuk iya, katain tani aja. Daripada iya. 100.000 buat saya aja ya. Ini rek ini ada lagi. Uh-huh. Kena 650. 650 ya, oke. Okay. Di rumah SD-nya kayak gini gak, Bu? Ini SD saya dapat. Iya, tapi saya kecil-kecil tapi warna-warni, Bang. Oh. Daunnya tuh kecil-kecil tapi warna-warni gitu. Sudah. Sebagian sih tadi ada anakannya tadi tuh yang 300-an. Oh, itu tadi anak-anak iya. Ini ya? Oh, ini berapa, Bang? 1,2. 1,2 ya. Oke. Ya, lanjut. Ini ada splash indukan. Splash. Berapa, Bang? 550. 550, udah tinggi juga tuh. Tinggi. Kalau mau aman dicangkok ya, Bang? Dicangkok kalau mau aman. Bukan gatot kaca nih. Oh, ini bukan gatot kaca? Iya. Oh, dia ngerti juga ya? Mirip butterfly sekilas. Iya. Kan kalau gatot kaca lebih banyak hijau ya? Iya, kalau ini udah mutasi. Ini udah mutasi, cantik banget. Berapa, Bang? Murah aja nih, kena 650. Hah? Dua? Iya, isi dua. Di bawah jangan ada anak lagi ya? Bisa jadi. Oh. Ini mau dicadanya kalau kita udah biasanya aja, pasti jadi. Iya, kalau mau aman tadi ya, Bang, caranya ya. Cangkok dulu. Dulu ya, Bang. Biasanya kalau nyangkok pakai media apa, Bang? Kalau di sini? Kalau kita dicampur tanah kalau nyangkok sih. Sama kokopit. Kokopit sama tanah? Oh, sedikit aja. Cuma kita kasih obatnya untuk biar nggak ada cacing. Oh, apa? Furadan itu? Furadan. Apa? Oh, furadan ya. Oke. Ya. Ini ada pocin paramuai. Paramuai berapa? 2. Ada 2 ya? Iya. Ini besar-besar juga ini. Berapa ini, Bang? Ini 550, yang ideannya 650. Itu 650. Oke. Ini ada Kresna. Kresna Golden. Ini Kresna aja sih tadi, lebih ke black sih, Kong. Iya, black ya. Berapa ini, Bang? Ini 875. 875. Sudah siap indukan. Iya, siap indukan ini. Oke. Kocin brown. Kocin brown. Ini yang indukannya. Berapa ini, Bang? 685. 685. Di Christine. Di Christine, berapa? Ya. Ini saya kasih harga 525. 525 ya? Ya. Siap indukan sih. Oke. Okay. Ini tadi, Bu, indukannya. Oh, di iya. Tadi anak-anak aja di bawah yang kita obrol-obrol. Ya Allah, udah gede banget. Allah. Tapi ini dilepas juga nggak, Bang? Ini dilepas malah nggak sampai 500.000. Murah. Ya, murah. Tapi tuh cantik loh. Tuh, batangnya udah kokoh. Iya. Udah triple. Ini mah kalau yang mau belajar tani ya, Bang? Iya, dari yang murah dulu. Tapi ini tampilannya juga cakep kok. Iya. Tapi kalau pagi dia naik ke atas. Iya. Nah, iya, karena tadi emang hawanya nggak panas ya. Iya. Jadi mungkin agak... Ini jokan retikok. Berapa nih, Bang? 385 juga. 385 ikan ya. Oke. Oke. Ini rotundum. Oh iya, ini udah rumpun. Berapa, Bang? Ini 250. 250 ya. Oh, udah banyak banget. Susah nih hitungnya. Ini yang tigernya ya? Iya, yang tiger. Tiger. Sekarang ini ya, oke. Okay.